그렇군요. Penampilan aku malam ini cukup bikin aku deg-degan karena sebelumnya aku belum pernah bawain lagu ini. Jadi selama seminggu ini aku ngapain terus-terusan? Aku ngapain di tempat latihan, di apartemen, di TTA, pas mandi, lagi makan, bangun tidur, pokoknya kemana-mana aku selalu ngapain lagi. Aku tulis liriknya biar nggak lupa. Aku cuma nggak mau nanti lupa lirik di panggung. Aku pasti bisa. There's a place in your heart, and I know that it is love. In this place, the moon was brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, I feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Space, a little space, a better place in the world. Jagalah bumi kita, ciptakanlah perdamaian di dunia. Save it for our children, heal the world we live in. Save it for our children. Nuka, mana pendukungnya Nuka? Wah, terima kasih adik-adik choir, cantik-cantik dan ganteng-ganteng, terima kasih banyak. Wah, itu pendukung kamu semua ya? Iya. Itu banyak keluarga? Teman semua. Teman, keluarga, luar biasa sekali. Boleh tenang dulu sebentar? Oke. Ini tadi kayaknya di tengah-tengah akhir lagu, hampir akhir lagu, kamu tiba-tiba ada ngomong-ngomong itu puisi. Iya. Apa coba boleh diulang puisinya tadi? Jangan ada pertikaian dan peperangan. Jagalah bumi kita, ciptakanlah perdamaian di dunia. Wah, benar. Sesuai dengan lagunya, puisinya juga. Mudah-mudahan kedamaian tercipta di dunia kita sekarang ini ya. Nah, apakah kedamaian juga terjadi di antara para dewan juri? Silakan komentar. Saya dulu aja ya. Ah, siap. Jelek, saya gak suka. Hey. Kenapa?
Kenapa saya gak suka? Ini yang namanya good concept, bad execution. Konsepnya bagus banget, nyanyi lagunya Michael Jackson. Berapa anak itu? 100 anak di belakang? Ya, 100. Tapi saya membayangkan kalau seandainya Michael Jackson beneran yang nyanyi di sana, kira-kira dia ngapain ya? Menurut saya, kira-kira dia adanya di tengah-tengah tuh anak-anak. Menurut saya, kira-kira dia akan berinteraksi dengan anak-anak tersebut ketika nyanyi. Menurut saya, dia akan mengekspos perbedaan anak-anak tersebut. Yang satu Cina, satu India, satu Jawa, satu apa. Dia akan pegang itu anak-anak, dia akan ajak nyanyi itu anak-anak. Ini mah kamu nyanyi sendiri, mereka nyanyi sendiri. Mending gak usah ada mereka, ngapain? Menurut saya loh ya, itu menurut saya. Kalau menurut Dewan Juri, saya bagus, lain, saya senang Luka malam ini bagus. Saya juga senang. Cuman saya nggak suka sama pendukungnya ini yang di belakang ini. Kurang ajar kalian. Kenapa? Masa dia selesai nyanyi, uka, 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 uka. Luka. Kurang ajar. Luka, bukan uka, uka. Enggak, saya dengar juga uka, uka. Hah? Beneran. Tapi, uka-uka apa sih? Tapi pada saat mereka bilang uka-uka itu tujuannya ke dia. Om Saima. Oh. Coba bentar, coba diulang pendukungnya Nuka. Nuka-nuka. Nuka-nuka. Uka-uka. Eh, kalau ngasih dukungan jangan gitu. Nuka-nuka. Bilang gentak sawo mateng buka sidik. Joss. Jadi minggu kemarin terus terang saya kecewa dengan penampilan-penampilan para peserta. Tapi malam ini dibuka dengan penampilan Luka dan semoga nanti peserta selanjutnya akan menampilkan yang terbaik. Saya ngomong benar nggak? Apanya? Saya ngomong tadi benar nggak? Ya benar, tapi ini sudah bagus kalau menurut saya. Itu kan nanti masalah konsep, masalah ini bisa digarap lagi. Digarap di mana orang udah perform? Ya kan besok-besok masih bisa dibenahin. Masa besok-besok manggil lagi tuh anak-anak? Ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Orang kaya, ya ada masalah. Orang susah pikirnya aduh. Ngundang lagi enggak ada masalah. Trans TV kaya kok enggak ada masalah ngundang berapa ratus orang enggak ada masalah. Kenapa Bapak jadi mikir? Bapak yang bayar. Bagus Nuka, saya suka. Terima kasih. Ah, Nura terserah kata Uka-Uka. Eh, panggil siapa kamu? Tante. Hah? Ya, Kak Soima. Nah. Luar biasa ya. Menurut saya Nuka malam ini tampil baik di opening IMB dan pemilihan lagu yang tepat saya rasa untuk range suaranya juga bagus. Dan tadi anak-anak juga menyentuh sekali walaupun Mas Dedi gak suka karena itu background, menurut saya gak apa-apa, gak harus sama Michael Jackson karena kamu bukan Michael Jackson pastinya. Jadi makasih Mbak Dedi. Tadi saya mau nanya pas kamu ya, kalau puisi. Michael Jackson gak ada di IMB. Dikubur. Bapak ini emosi sekali malam ini nampaknya. Nuka. Itu puisinya ngomong-ngomong dia dari tadi ngomong megang-megang tangan saya terus. Daripada saya pegang kepala kamu. Oh iya. Nah ya. Gak apa-apa. Megang doang, tapi kan Bapak gak bisa memiliki. Udah dipegang itu udah anugerah. Gak apa-apa, nikmatin aja. Kan belum ada yang punya, Mbak. Boleh terusin, Mbak. Monggo, silakan. Saya lupa tuh mau nanya apa kan. Udah deh. Oh iya, tadi saya mau nanya. Puisinya tadi kamu yang ngarang sendiri apa gimana? Saya sendiri sama Mama sama Papa juga. Oh, hebat. Hebat. Nah, ini yang bagus ya. Yang harus dicontoh juga sama peserta lain, bahwasanya kalau misalnya kita manggung ya untuk peserta yang lain, jangan cuma dikasih konsep sama Trans TV terus kalian terima mentah-mentah. Saya pikir tadi dikasih sama pihak Trans TV kreatif, ternyata dia karang sendiri dan itu alangkah baiknya bersama keluarga. Dengan adanya puisi itu dan dikarang dengan keluarga, semakin menyentuh dan rasanya semakin melekat di hati. Keren banget. Terima kasih Kak Titi. Nuka, apa yang Nuka pahami mengenai lagu tadi dan kenapa menurut Nuka lagu itu penting untuk dibawakan? Karena Heal the World itu artinya memperbaiki dunia,
di dunia ini udah banyak peperangan, contohnya Gaza itu diserang. Melalui lagu ini cuma memberitahukan untuk kita harus berdamai, nggak boleh ada perang satu pun. Bagus, bagus. Saya enjoy, saya suka penampilan kamu. Hanya waktu kamu tadi mengucap puisi tadi, sebaiknya kamu maju sedikit supaya nggak kelihatan tadi seperti awal-awalnya saya pikir ini bagian dari nyanyi, tapi kok fals. Tapi sebenarnya memang nggak fals, emang itu narasi, naratif gitu ya. Akan bagus kalau pas di situ kamu maju sedikit, ya. Bagus. Terima kasih. Wah, wow, baik. Ya, Om Es. Ya, Mbak Saima. Saya mau nambahin sedikit. Coba Nuka tadi kamu pegang mic-nya gimana pas nyanyi? Mungkin boleh agak diturunin sedikit. Sayang muka kamu yang ganteng nggak kelihatan ya, jadi agak turun. Sekali lagi, mana pendukungnya Nuka? Terima kasih banyak dewan juri. Coba dipegang lagi mic-nya, gimana posisinya? Oke. Baiklah, pemirsa. Jika Anda ingin melihat Nuka terus bernyanyi di atas panggung ini, silakan dukung Nuka dengan cara ketik IMB spasi Nuka, N-U-C-A, kirim ke 3845. Tante Nio. Oke. Dan jangan lupa follow Twitternya juga. @NukaIMB. Oke, baik. Terima kasih banyak Nuka. Silakan. Mana pendukungnya Nuka? Oke, itu tadi penampilan dari Nuka. Dan sekarang ini akan ada penampilan peserta dari Nusa Tenggara Timur.